Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Kali ini saya akan memberi perbedaan antara lensa L-series 24-70 dan lensa fix 50mm. Yuk kita langsung praktek aja. Di sini saya pakai lensa L-series 24-70 dan ini lensanya bisa dibuat zoom kayak gini, zoomnya ya kayak gini, lalu dan juga bisa memfokuskan objeknya. Kalau belum sesuai objeknya jangan dijepret dulu, kita sesuaikan dulu. Kalau sudah sesuai, langsung kita jepret. Oke, dan ini adalah hasilnya. Jadi selanjutnya saya pakai lensa fix 50mm. Dan ini lensa fix 50mm itu tidak bisa dibuat ngezoom. Bisanya itu untuk mengatur autofocusnya. Kayak gini ya, kayak gini. Nah, kalau kita fokuskan dulu ya, kalau sudah fokus kita langsung jepret. Oke, kalau sudah, ini adalah hasilnya. Jadi itulah perbedaan lensa L-series 24-70 dan lensa fix 50mm. Sekian konten hari ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Salam fotografi, videografi Indonesia, dan salam saudara.